Sejumlah influencer dan konten kreator berkumpul di Nihoma Resto Mall Olympic Garden pada hari ini. Mereka berkumpul bersama dengan Ketua DPP Pusat Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep. Kegiatan tersebut dilakukan secara santai dengan mengajak para influencer dan konten kreator untuk berdiskusi dan makan siang bersama. Pada kesempatan tersebut, Kaisang berpesan agar para influencer dapat memaksimalkan konten dengan tujuan untuk membantu pembangunan daerah, khususnya di Malang Raya. Ada Malik, Malang Pusko Media, melaporkan.